yang seluruh pejabat ini bersama Ustaz Syafi, semoga dapat dapat nama Allah SWT. Terima kasih. Selamat. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك، كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين، آمين يا رب العالمين. الحمد لله، syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya syukur. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang Allah taala telah lakukan dan apa yang Allah taala telah rancang serta apa yang Allah taala telah laksanakan. Di atas apa yang Allah Ta'ala rancangkan ke atas diri kita. Maka syukur ini nak meletakkan kita pada satu keadaan, pada satu golongan
yang nak dijauhkan oleh Allah SWT akan daripada laknat Allah Ta'ala. Kerana orang yang bersyukur mengikut daripada turutan daripada hadis Nabi, daripada doa yang Nabi wasiatkan, doa yang Nabi hadiahkan kepada Mu'az bin Jabal, yang doa ni kita sama-sama boleh amalkan untuk jadikan kita termasuk dalam golongan yang senantiasa bersyukur dengan Allah Ta'ala. Saya ulang balik, orang yang bersyukur itu akan masuk dalam satu golongan, yakni golongan yang Nabi SAW sebut, golongan ini golongan yang di saat dunia dan isi dunia ini dilaknat, tetapi ada beberapa golongan ini dijauhkan daripada laknat Allah SWT. Dan salah satu dia, golongan ini adalah golongan yang senantiasa bersyukur, dan bersyukur ini akan membawa kita kepada golongan tersebut. Seperti mana doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'az bin Jabal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang setiasa kita amalkan dan setiasa masyhur di mulut kita, yang setiasa kita sebutkan. Itulah kita senantiasa minta kepada Allah Ta'ala. Doa yang ringkas, doa yang pendek, tapi makna dia yang mendalam, makna yang cukup padat. Saya kata ulama, doa ini sesempurnanya kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Sempurnanya doa ini menyempurnakan kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Dan ini kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk sentiasa ingatkan aku kepada kamu. Dan ini kita minta kepada Allah Ta'ala sentiasa terletakkan kita bersama orang-orang yang zikru, orang yang sentiasa menyebut dan sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Kerana bila sampai satu tahap kita ingat dan kita sentiasa sebut, maka turutan daripada doa itu kita akan masuk dalam golongan Allahumma inna Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Dan bila kita ingat dan kita sebut, kita akan sentiasa bersyukur kehadap Allah Ta'ala. Kerana bila kita ingat apa yang berlaku kepada kita, apa yang kita buat, apa yang kita dapat, nikmat yang kita peroleh, semuanya daripada Allah Ta'ala. Jika kita ingat semua ini semua daripada Allah Ta'ala, maka tak ada peluang lagi mulut untuk berhenti daripada mengucapkan kalimah Alhamdulillah, tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Jadi tuan, orang yang bersyukur ini termasuk dalam golongan yang zikrullah, orang yang berzikir, orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Dan kata Nabi SAW, Ad-dunya mal'un wa mal'unatun ma fiha illa. Dunia itu dilaknat oleh Allah Ta'ala, dan segala isi dunia itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Maknanya ada tempat yang kita duduk sekarang sedang dilaknat, dan isi dunia ini kata Nabi dilaknat. Kecuali, maka dalam laknat Allah Ta'ala itu ada yang Allah Ta'ala jauhkan dia daripada laknat Allah Ta'ala. Soalan dia, siapa dia? Soalan dia, adakah kita termasuk dalam beberapa jenis golongan yang dijauhkan laknat daripada Allah Ta'ala? Maka golongan yang pertama kata Nabi SAW, illa, kecuali zikrullah, kecuali orang yang ingat Allah Ta'ala. Yang ini termasuk dalam golongan yang bersyukur, yang ini golongan yang zikir kepada Allah Ta'ala, termasuk ia dalam golongan yang di saat Allah Ta'ala sertakan laknat dunia dan isi dunia, tapi golongan ini dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada laknat tersebut. Yang ini orang yang zikrullah Ta'ala. Kalau dalam hadis Nabi lagi, riwayat yang lain, dalam kitab Al-Jawhirul Mawhum, Nabi sebut dalam bab zikir ini, zikir yang macam mana dengan Allah Ta'ala. Yani kata Nabi, zikrullah Ta'ala ala kulli halin. Yang ini dia meletakkan diri dia pada ingatan kepada Allah Ta'ala pada setiap keadaan, setiap waktu dan setiap tempat. Bukan hanya meletakkan zikir Allah Ta'ala, yakni ingat Allah Ta'ala hanya sekadar pada tempat ibadat. Yakni bukan ingat Allah Ta'ala hanya sekadar di dalam solat. Bukan ingat Allah Ta'ala bukan sekadar dalam majlis ilmu. Bukan ingat Allah Ta'ala bukan sekadar di dalam masjid.
Ingat Allah Ta'ala bukan sekadar kita berada di atas tikar sejadah. Tapi apa yang Nabi sebut? Kulli halin. Pada setiap keadaan itu. Kerana Allah Ta'ala itu tidak memerhati kamu kepada di dalam masjid sahaja. Dan Allah Ta'ala tak memerhati kamu hanya di dalam solat sahaja. Allah Ta'ala tak memerhati kamu di saat engkau berada di atas tikar sejadah sahaja dah. Sedangkan Allah Ta'ala senantiasa memerhatikan kita. Agar tentu ada perempuan dirahmati oleh Allah Ta'ala selain. Maka bila Allah Ta'ala sentiasa, kenapa kita memilih waktu yang khusus untuk ingat Allah Ta'ala? Kan? Adakah Allah Ta'ala hanya menilai kita, hanya melihat kita di saat kita bertakbir, bersolat, bersujud sahaja? Dah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Kata Allah Ta'ala, apabila kamu telah selesaikan solat, فَاذْكُرُوا اللَّهَ, ingatlah Allah Ta'ala itu. Kata Allah Ta'ala, ini antara dalil, bukan sekadar ingat Allah Ta'ala dalam ibadat saja. Allah Ta'ala, apabila kamu telah selesai solat, fazkurullah, maka ingatlah Allah Ta'ala, qiyamau, di dalam diri kamu, dalam keadaan kamu berdiri, waqu'udau, dalam keadaan kamu sedang duduk, wa'ala junubikum, dan dalam keadaan kamu berbaring. Dalam tafsir menyebutkan surah ini, ayat ini menyaksikan apa? Dimanapun kamu berada, siang ataupun malam, musafir ataupun bermukim, bekerja ataupun berehat, di pulau ataupun di daratan, di lautan ataupun di daratan, berkendaraan ataupun berjalan kaki. Maka penafsiran ayat ini bermaksud apa? Setiap di mana engkau berada, tugas engkau adalah untuk ingat Allah SWT. Bukan sekadar dalam masjid, bukan sekadar di majlis ilmu, bukan sekadar di atas tikar sejadah, bukan sekadar ketika engkau memegang tasbih untuk ingat Allah Ta'ala. Tuan-tuan, orang-orang terhati oleh Allah Ta'ala sekalian, kau sebutkan tadi, di saat Allah Ta'ala nak laknatkan dunia dan segala isi dunia ini, ada beberapa golongan yang Allah Ta'ala sebut, aku jauhkan ia daripada laknat aku, iaitulah zikrullah Ta'ala ala kulli halin, yani ingat Allah Ta'ala pada setiap keadaan, setiap waktu dan setiap masa. Illa zikrullah wa ma wala wa'aliman wa muta'aliman al-baqi. Daripada orang yang dijauhkan laknat, yakni orang yang beribadat, dengan ibadat itu dia ingat kepada Allah Ta'ala, jauh laknat. Lagi orang yang alim, yakni orang yang berilmu, dijauhkan laknat daripada Allah Ta'ala. Serta muta'alim, iaitu orang yang sedang menuntut ilmu ataupun meletakkan diri dalam keadaan dia qalabul ilmi, orang yang mengaji. Maka empat jenis golongan yang di saat Allah Ta'ala nak dilaknatkan dunia, kata Nabi, dan isi dunia itu dilaknat, maka jom kita rebutkan diri, kita berada dalam salah satu daripada empat golongan ini, supaya kita tak tercalit, tak terpalit daripada kita laknat Allah Ta'ala. Iaitu sama ada kita nak letakkan diri sebagai zikrullah, orang yang ingat Allah Ta'ala, dan kita nak letakkan diri dalam keadaan kita beribadat untuk ingat Allah Ta'ala, ataupun kita nak letakkan diri kita dalam keadaan orang yang alim, ataupun nak letakkan diri kita dalam keadaan orang yang mengaji. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka secara tak langsung pagi ni Allah Ta'ala yang pilih. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setiap apa yang kita buat ni bukan atas kita memilih, tapi kita dipilih. Inilah ni'mat Allah Ta'ala. An-ni'mat ma yatalazzul insan. Ni'mat itu apa yang Allah Ta'ala mudahkan bagi manusia, apa yang Allah Ta'ala sedapkan bagi manusia, itu semua ni'mat. Dan ni'mat itulah yang wajib kita bersyukur. Ada orang nak main kuliah ilmu, ada orang nak main masjid, tapi tidak izin. Allah Ta'ala tak beri keizinan untuk hadir. Walau macam mana pun dia buat sedaya upaya dia untuk hadir, dia takkan sampai. Tapi kalau orang tu nak main, orang tu tak mau main, tapi kalau Allah Ta'ala yang bagi dia main, macam mana pun dia tak mau main, dia akan sampai. Kelentuan mempunyai dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka sulang balik yang pertamanya, syukur kita kepada Allah Ta'ala untuk kita pilih, kita berada dalam golongan yang tak dilaknat oleh Allah Ta'ala. Kerana orang yang bersyukur itu termasuk daripada susunan daripada doa Nabi SAW kepada Mu'az bin Jabal, yang ni orang yang bersyukur
lahir daripada orang yang berzikir. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Orang yang bersyukur itu datang dia daripada orang yang sentiasa ingatkan dia kepada Allah Ta'ala. Yani apa saja yang dia buat, pergerakan dia, percakapan dia, penglihatan dia, pendengaran dia, sentuhan dia, dia dapat tahu rupanya semua ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan daripada diri dia. Maka Sayyidina Khalid tak ada lagi waktu untuk dia tinggalkan kalimah Alhamdulillah jika dia sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keruntuhan insyaAllah kita masuk pada balik pada kitab kita insyaAllah dalam membicarakan ataupun membahaskan tentang sifat-sifat hati yang terkeji dan sifat hati yang terpuji. Kerana hati ini yang senantiasa Allah Ta'ala pandang dan Allah Ta'ala nilaikan bagi kita. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Ta'ala tak pandang kita daripada segi rupa paras kita. Allah Ta'ala tak pernah memandang kita daripada segi harta kekayaan kita, sama ada kaya ataupun miskin. Tapi yang Allah Ta'ala pandang itu hanyalah hati-hati kita yang kita bawa bersama untuk kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita masuk kepada sifat hati yang ke-10 dan membicarakan sifat hati yang tak baik, sifat hati yang kita nak tahu apa yang sedang berselimut dalam hati kita untuk kita singkirkan, untuk kita basuh, untuk kita buang, kerana kita nak berdepan dengan Allah Ta'ala dalam keadaan hati man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang berjumpa Allah Ta'ala, orang yang datang kepada Allah Ta'ala dalam ibadat dia, dalam solat dia, dalam sedekah dia, dalam baca Qur'annya dia, dalam keadaan hati yang selamat daripada benda-benda yang tak baik. Kerana Allah Ta'ala sebut, Qul hal munabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ampa nak tahu tak, kata Allah Ta'ala, aku nak khabarkan kepada kamu orang yang beramal tapi rugi. Orang yang beramal tapi berada dalam keadaan rugi dengan amal dia. Dia beramal, dia baca Quran, dia bersolat, dia bersedekah, dia berzikir, tapi rugi. Kalau segi kita balikkan dia pula, jika orang yang beramal itu pun boleh rugi, bagaimana orang yang tak beramal? Ulang balik, kalaulah orang yang semayang itu boleh rugi, kalau orang yang berzikir itu boleh rugi, kalau orang yang mengaji itu boleh rugi, bagaimana orang yang tak solat? Bagaimana orang yang tak berzikir? Bagaimana orang yang tak mengaji? Tuan-tuan, kalau kita tak mau jadi orang yang beramal tapi dalam amal kita amal yang rugi, maka tuan-tuan dan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka sediakan satu permata, yakni permata yang ada pada kita sekarang adalah apa yang Allah Ta'ala tumpu, apa yang Allah Ta'ala fokuskan kepada kita adalah berkaitan dengan hati kita. Sebab kalau baiknya hati ini, kalau baiknya hati ini, kata Nabi SAW, maka setiap ibadat kita akan menjadi baik, percakapan kita akan menjadi baik, pergerakan kita akan menjadi baik, perbualan kita akan menjadi baik, pergaulan kita dengan masyarakat akan menjadi baik. Bila hati ini baik. Tapi kalau hati ini tak elok, hati ini dibusukkan oleh kita, hati ini diburukkan oleh kita, maka ibadat kita akan buruk, percakapan kita akan buruk, pergerakan kita akan buruk, pergaulan kita akan buruk. Datang daripada mana? Ala wahiyya qalbun, kata Nabi, itulah hati kamu. Maka satu tekanan, satu bebanan, satu perintah daripada Nabi, suruh jaga hati ketika mana kita berdepan, ketika mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sifat hati yang ke-10 untuk kita singkirkan dalam hati kita, iaitulah kata ulama, banyaknya bercakap ataupun lomba dalam berkata-kata. Qala musannifu rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid dharainin amin. Kata ulama, banyak bercakap itu suatu sifat yang tercela. Maka cela itu balik kepada orang yang banyak bercakap, balik kepada fa'il dia balik, bukan pada sifat yang banyak bercakap itu. Tercela itu akan balik kepada orang yang banyaknya bercakap itu. Sebab saya ulang balik, kata Imam Malik radhiyallahu anhu, kata Imam Malik rahimahullah, kullu syai'in yuntafa'u bifadlihi illa kalam. Segala sesuatu yang berlebih itu baik,
Segala sesuatu yang kita beramal secara lebih itu baik. Secara sesuatu yang kita berbuat secara lebih itu ada kebaikan dia. Illa, kecuali berlebih dalam bercakap. Kerana cakap yang lebih itu, kata Imam Malik, fa inna fadluhu yadurru. Kerana orang yang banyak bercakap, orang yang berlebih-lebih dalam bercakap ataupun berkata-kata, maka akan memudaratkan diri dia balik. Sebab apa tuan? Bila kita banyak bercakap, kita sendiri pun tak sedar apa yang kita sebut. Sehingga akan sampai satu masa bila kita letakkan diri kita dalam diri kita. Bercakap tu sebab aku nak bercakap. Bercakap itu sebab nafsu aku yang nak bercakap. Melihat itu sebab melihat akan nafsu aku yang nak melihat. Sebab itu tuan, dalam doa Nabi SAW yang Nabi hadiahkan kepada Sayyidatina Fatimah, Sayyidah Fatimah, kan, doa yang Nabi kita pernah biasa dengar mungkin, kan, Nabi berdoa kepada Sayyidah Fatimah dan Nabi ajarkan kepada Sayyidah Fatimah satu doa yang kita boleh amalkan. Ya Zal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta, rabbika astaghis, wa min azabika astajir, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain, wa aslih li sya'ni kullah bima aslihta bihi 'ibadika salihin. Ini doa yang dihadiahkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, satu anak Nabi yang Nabi sayang, puteri Nabi SAW yang Nabi sayang, dan ketika wafatnya Nabi berada dia dengan Nabi SAW. Dan untuk anak-anak rahmati oleh Allah Ta'ala, satu benda yang kita minta, kita berdoa kepada Allah Ta'ala, wala takilni illa nafsi tarfata'in, yang ini kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, jangan engkau serahkan aku kepada aku. Rasyat doa ni minta apa? Ya Allah, jangan engkau serahkan diri aku kepada nafsuku ini walaupun sekejap di mata. Yang ni bila kita serahkan diri kepada diri, bermakna aku nak tengok apa aku punya suka, aku nak dengar apa aku punya suka, aku nak bercakap apa aku punya suka. Sedangkan kita nak termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala sebut, fa'in ahbabtuhu, dalam hadis kursi Allah Ta'ala sebut kita nak masuk dalam golongan ini. Fa'in ahbabtuhu, bila mana aku mencintai seseorang ini, kata Allah Ta'ala, bila mana aku mencintai seseorang hamba ini, fa'in ahbabtuhu basuruhu alladhi yubasiru bih, wa sam'uhu alladhi yusma'u bih, wa rijlahu allati yamshi biha, wa yadahu allati yabtishu biha, wa lisanuhu alladhi yantiqu bih. Kata Allah Ta'ala, bila mana aku cinta kepada seseorang, ni yang kita sedang ligan ya tuan, kita berada dalam waktu sekarang ni, kita berada dalam salik ilallah, orang yang sedang berjalan, orang yang sedang menghampirkan diri untuk berdepan dengan kecintaan, untuk mendapatkan kecintaan, untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang semua kita berlumba-lumba sekarang. Semua orang sedang berjalan. Tapi soalan dia tuan, jalan itu betul ataupun tak betul je? Bergerak, tetap bergerak. Berjalan, tetap berjalan. Sama ada sampai ataupun tidak. Tuan-tuan, maka kita nak letakkan, kita nak pastikan jalan yang kita berjalan ini adalah jalan yang benar untuk menuju kepada kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanda orang itu dicintai oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala sebut, فَإِذَا يُسْمَعُ الَّذِي يَسْمِعُ بِهِ, bila mana ia mendengar, maka aku yang pendengarkan dia, kata Allah Ta'ala. وَبَصَرُ الَّذِي يُبَصِرُ بِهِ, dan bila mana ia melihat, melihatan dia itu kerana aku yang izinkan dia melihat. وَلِثَانُهُ الَّذِي يَنْتِقُ بِهِ, dan bila mana dia bercakap, dia mengeluarkan lafaz kalimah daripada mulut dia, semua itu daripada izin aku, kata Allah Ta'ala. Dan warijlahu allazi yantiqu yamshi biha, dan bila mana dia berjalan melangkah kaki, langkah itu aku yang izinkan dia berjalan. Wayaduhu allati yabtishu biha, dan apa yang disentuhnya adalah daripada apa yang aku izinkan. Bila mana kamu mencapai tahap kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka apa yang kita buat adalah semua daripada izin Allah Ta'ala. Maka berdoalah pada Allah Ta'ala, wala takilni, ya Allah, jangan serahkan aku, ya Allah. Wala taqilni ila nafsi, jangan serahkan aku kepada aku.
kerana aku berada dan aku menyebutkan kepada kamu, ya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Jangan sebabkan aku, ya Allah, sebab aku tak ada daya, aku tak ada kekuatan, aku tak ada upaya untuk aku uruskan diri aku sendiri. Karena bila kita cuba untuk mengurus diri sendiri, cuba untuk berlaku atas diri sendiri, maka kita akan buat apa yang aku suka. Kita akan buat apa yang kita suka. Kita nak tengok benda yang kita suka, bukan benda yang Allah Ta'ala suka. Kita nak dengar benda yang Allah yang kita suka, bukan apa yang Allah Ta'ala suka. Dan percakapan kita, benda yang kita suka, bukan apa yang Allah Ta'ala suka. Kalau tuan orang puan terhati oleh Allah Ta'ala, maka banyak bercakap itu akan menghadirkan satu sifat yang tercela. Bila banyak bercakap, akan terkeluar dari mulutnya perkataan yang sia-sia. Perkataan yang sia-sia itu menyebabkan gelapnya hati. Keruntuhan mempunyai rahmati yang batang sedian. Maka tu orang balik, nak bercakap itu tak jadi masalah. Bercakaplah, berbicaralah, tak ada siapa pun menghalang. Nak bercakap banyak, silakan. Tapi kita balik kepada asas kehidupan Islam yang berada di bawah Nabi SAW, yang berada dalam hadis Nabi sebagai asas kehidupan Islam. Yang ini kita balik kepada asas kita, innamal a'malu binniyat. Yang ini apa saja yang kita buat itu balik kepada niat kita balik. Kenapa? Kenapa bercakap? Apa niat bercakap? Bapak dan tuan, puan-puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, jika bercakap itu cakap kamu, cakap yang mendekatkan orang kepada Allah Ta'ala, faytafadhal, cakaplah. Banyak pun tak apa. Jika bercakap itu mendekatkan kamu dengan silaturahim bersama makhluk, cakaplah. Tapi jika bercakap itu hubungan engkau dengan manusia makin terputus, jika bercakap itu hubungan engkau dengan Allah Ta'ala semakin jauh, lebih baik engkau berdiam diri daripada bercakap. Jika bercakap itu menjauhkan diri kamu dengan Allah, jika bercakap itu bercakap yang menghina, bercakap yang memerli, bercakap yang mengutuk, bercakap yang membuka aib orang, maka berhentilah. Kerana tuan, kita orang yang mengaji, kita orang yang berada lah orang yang menuntut ilmu. Tuan-tuan, ramai yang menuntut ilmu, tapi siapa yang menuntut ilmu yang bermanfaat? Dan bagaimana kita nak tahu kita sedang mempelajari, kita sedang menuntut ilmu dan ilmu itu bermanfaat untuk kita? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah, mensenaraikan beberapa tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Jika engkau nak tahu ilmu itu ilmu yang bermanfaat kepada kamu, kata Imam Al-Ghazali, salah satu dia tanda ilmu itu ilmu yang bermanfaat, bila mana engkau lagi mengaji, bila mana engkau banyaknya mengaji, ilmu itu ilmu yang membawa engkau mengenali aib diri engkau sendiri. Itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat bila mana lagi mengaji, lagi kenal buruk diri, lagi kenal aib diri, lagi kenal tak eloknya diri. Sebab itu mengaji bukan tunjuk jari di depan, bukan mengaji melihat aib dan buruk orang, tapi mengaji kalihkan jari itu kepada diri. Mengaji itu tengok diri dulu. Kerana itulah ilmu yang bermanfaat, kata Imam Ghazali. Ilmu yang bermanfaat bila mana engkau nampak buruk diri dulu. Maka nak cakap buruk diri dulu. Kalau nak cakap tak elok, cari tak elok diri dulu. Sebab tanda orang yang soleh itu empat benda. Mungkin saya yang saya sebut, saya akan ulang kembali. Tanda orang yang soleh, tanda orang yang baik, empat perkara. Yang ini dia sentiasa ingat kebaikan orang dan sentiasa lupa kebaikan diri. Sentiasa ingat keburukan diri, sentiasa lupa keburukan orang. Ini tanda orang soleh. Ingat baik orang, lupa baik diri. Ingat buruk diri, lupa buruk orang. Ini orang soleh. Kalau tuan, tanda kita sedang mengaji ilmu yang bermanfaat bila mana ilmu itu menunjuk diri. Ilmu yang menunjuk diri kepada kelemahan diri, kepada keaiban diri sendiri, bukan keaiban orang lain. Maka kalau mengaji nampak orang lain itu hina, kalau mengaji nampak lagi banyak aib orang, kalau mengaji lebih banyak nampak salah orang,
nak cek balik mengaji itu. Bukan mengaji itu. Mengaji itu betul. Cek balik hati engkau. Kenapa mengaji? Kenapa menuntut ilmu? Sedangkan ilmu itu kita mengaji sama-sama. Dalam satu tempat yang sama, guru yang satu, tiba-tiba kau ni manfaat, kau ni tak dapat ilmu manfaat. Maka balik kepada hati masing-masing. Tuan-tuan, puan-puan, dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka perkataan sia-sia itu yang keluar daripada mulut kita, daripada golongan yang banyak yang bercakap, perkataan sia-sia itu menyebabkan hati kita gelap. Esok ulang balik, bila kita lalu tempat gelap, tuan-tuan, puan-puan, rahimakumullah Ta'ala sekalian, bila kita masuk tempat yang gelap, apa yang kita nampak? Perkataan yang sia-sia menyebab gelapnya hati. Kita sebagai manusia, bila kita masuk tempat yang gelap, apa yang kita nampak? Tak nampak apa-apa. Maka kiasan dia kata ulama, bila hati yang gelap itu, dan Allah Ta'ala sebut, yang aku memandang, yang aku sibuk bukan memandang kamu adalah daripada hati kamu. Jadi bila mana hatimu gelap, apa lagi yang Allah Ta'ala nak pandang? Ya. Maka tafsiran daripada gelap itu, gelapnya hati, bila pandangan Allah Ta'ala, kata ulama, bila Allah Ta'ala memandang, pandangan Allah Ta'ala itu bersama dengan rahmat dan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Sentiasa Allah Ta'ala pandang kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi kalau Allah Ta'ala pandang hati yang gelap, hati yang gelap itu tak menampakkan kita apa-apa. Maka bila Allah Ta'ala tak nampak, istilah kata, bila mana hati yang gelap itu Allah Ta'ala tak nampak, bermakna Allah Ta'ala tak melihat lagi hati yang gelap dengan dia. Maka bila tak ada pandangan Allah Ta'ala kepada seseorang, di mana lagi Ar-Rahman, di mana lagi Ar-Rahim dengan pandangan itu? Maka tuan, perkataan yang sia-sia. Sebab itu tuan, antaranya juga ilmu yang bermanfaat kepada diri. Kata Imam Ghazali, yang kedua, tanda kamu mengaji ilmu itu ilmu yang bermanfaat, bila mana engkau lagi mengaji, lagi menghadirkan rasa takut dengan Allah Ta'ala. Lagi mengaji, lagi rasa al-khawfu minal jalil, lagi rasa takutnya kamu kepada Allah Ta'ala. Dan takut itu akan menghadirkan satu sifat yang mulia, yakni at-taqwa, kata Sayyidina Ali. Kerana takwa itu hadir dalam diri bila mana al-khawfu minal jalil ada pada diri. Takwa itu akan hadir bila mana engkau rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dan tanda ilmu yang bermanfaat, bila mana engkau lagi mengaji, menyebabkan engkau lagi takut dan takut kepada Allah Ta'ala. Beza dengan takut makhluk. Takut kepada Allah Ta'ala, takut yang lagi takut, lagi mendekatkan. Lagi takut, lagi mendekatkan. Adapun takut al-khawfu minal insan, takut dengan manusia ini lagi takut, lagi jauh. Kita jumpa orang yang nak bunuh kita, takut kita. Kita lagi dekat ke ada, lagi kita jauh. Tapi tuan dan puan, ilmu yang bermanfaat ini hadirnya daripada takut itu. Dan takut ini bukan sebutan, saya ulang balik. Takut ini bukan sekadar sebutan, bukan sekadar ingatan. Takut itu perasaan. Maka perasaan mesti rasa. Takut bukan sebut. Kerana takut bila mana diletakkan di bibir, takut itu akan berdusta. Kerana lisan itu berdusta. Kalau takut sebagai sebutan, takut itu takut yang bohong. Kerana mulut itu berbohong. Kalau takut itu diletakkan di ingatan, takut itu akan dilupakan. Kerana ingat itu sentiasa lupa. Tapi kalau takut itu diletakkan di hati, maka benarlah takut itu kepada Allah Ta'ala. Kalau takut itu bukan sebutan, takut itu bukan ingatan, takut itu adalah perasaan yang hadir dalam diri. Daripada apa? Daripada ma'rifah, daripada pengenalan, daripada kenalnya kita, maka akan hadir takut itu. Persoalan dia seorang tuan-tuan, pasal apa tak takut? Mulut menyatakan aku takut kepada Allah SWT, tapi berbanyaknya maksiat yang dilakukan. Adakah itu takut? Mulut menyatakan takut kepada Allah Ta'ala, tapi mengumpat itu lebih banyak kepada orang. Adakah itu takut? Tuan-tuan, puan-puan, rahmati oleh Allah Ta'ala, saya ulang balik. Takut itu bukan sebutan, takut itu perasaan. Dan perasaan itu akan hadir bila mana kita ma'rifat, mengenal. Maka soalan dia, tuan, kenapa tak takut?
sebab tak kenal. Tu je jawapannya. Sebab tak hadir perasaan takut, sebab tak kenal. Yang menyangka akan kenal, tak kenal tapi berasa macam kenal. Aduh, orang yang tak kenal dia takkan rasa takut itu. Orang yang tak kenal, orang yang tak tahu harimau tu rimau, dia ingat kucing, tak kenal, maka dia takkan takut. Kan? Orang yang tak tahu itu kala jengking yang berbisa, dia takkan takut sebab apa? Tak kenal. Tapi kalau kenal itu, dia belah orang lagi. Maka kenal itu, makrifat itu akan menghadirkan takut. Maka tuan, bila kita ada takut diri, takut kepada Allah Ta'ala itu, maka setiap apa yang kita nak buat, setiap apa yang kita nak lafazkan di bibir, setiap apa yang kita nak sebut, kita akan fikir dulu. Maka dia akan fikir dulu apa yang akan dibalas, apa yang akan dapat, apa balasan dia, begian-begian-begian. Nak buat apa-apa akan fikir dulu. Sebab al-khawfu minal jalil ada dalam diri. Takut kepada Allah Ta'ala itu ada dalam diri. Maka tanda ilmu yang manfaat adalah al-khawfu minal jalil. Maka nak bercakap, kena ada perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Takut-takut cakap kita itu cakap yang Allah Ta'ala tak suka, sedangkan kita menyangka Allah Ta'ala suka, sedangkan Allah Ta'ala tak suka. Kerana tuan, malahan membawa kepada matinya hati. Dan perkataan yang sia-sia itu membawa kepada hati yang mati kepada Allah Ta'ala. Tuan, kiasan dia apa? Bila mati, apa yang kita buat? Bila mati, ditanam. Ya? Bila mati, tanam. Bila mati, dikuburkan. Dan orang yang telah ditanam, kita takkan melihat lagi di depan mata kita. Hanya yang kita melihat, orang yang hidup dengan kita sahaja. Adapun orang yang telah mati di keliling kita, kita dah tak nampak. Maka hati yang mati telah dikuburkan. Dan bukan pandangan Allah Ta'ala kepada orang yang telah mati hatinya dengan Allah Ta'ala. Kerana yang mati, tak dapat dilihat lagi. Dan yang hanya kita melihat, hanyalah yang hidup. Maka Allah Ta'ala akan memerhatikan hati yang hidup bersama Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, dalam kita beribadah, adakah hati kita hidup dengan Allah Ta'ala ataupun mati dengan Allah Ta'ala? Adakah hati kita bercahaya dengan Allah Ta'ala ataupun hati kita gelap daripada Allah Ta'ala? Sebab itu di permulaan tadi kita berdoa pada Allah Ta'ala, Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, sinarkanlah, cahayakanlah hati kami ya Allah. Nawwir qulubana binuri hidayatika, dengan cahaya hidayahmu ya Allah. Kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Seperti mana engkau cahayakan bumi ini dengan cahaya matahari engkau, cahayakanlah hati kami ya Allah dalam beribadat kepada engkau. Bukan dalam keadaan beribadat dengan hati yang gelap. Takut kita beribadat itu ibadat yang khasirin, ibadat orang yang rugi dengan Allah Ta'ala. Macam mana? Dai yang zahir bersujud tapi hati yang gelap tidak bersujud. Sebab itu zahir pandangan ibadat, sujud itu bukan pandangan Allah Ta'ala pada sujud, tapi hati yang bersujud. Berapa ramai kepala dan dai dia bersujud kepada Allah Ta'ala menyatakan keimanan, tapi hati tidak bersujud menyatakan kekufuran, sedangkan bersujud kepada makhluk dan manusia, mendapat tempat di hati manusia, berebut untuk mendapat kepujian pada diri manusia. Saya ulang balik. Hadis Nabi sebut, bila mana berdepan Allah Ta'ala nanti, Allah Ta'ala akan panggil untuk memberi ganjaran kepada orang yang beribadat kepada dia dulu. Dan Allah Ta'ala akan panggil orang yang beribadat semata-mata mendapat kepujian orang. Pergilah engkau mencari, ini bukan di tempat kau, ini bukan tempat engkau sekarang. Engkau ibadat dulu di dunia untuk mendapatkan kepujian daripada manusia. Pergilah kamu kepada manusia itu, kerana dia yang akan memberi kepujian. Dan Allah Ta'ala sebut, maka dai itu bukan zahir pandangan kita untuk beribadat. Tuan-tuan, kalau dai itu, sujud itu menunjukkan kita ibadat, bagaimana orang yang bersemayam atas kursi, bersolat atas kursi, tak dikira semayang ke dia? Bagaimana orang yang bersolat dalam keadaan berbaring, sedangkan orang yang bersolat atas keadaan kursi itu hatinya lebih sujud daripada kepala yang sedang zahir bersujud kepada Allah Ta'ala? Tuan-tuan, puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ulang balik, jagalah hati kita. Jangan sampai hati itu hitam kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai hati itu mati kepada Allah Ta'ala. Kerana setiap ibadat kita akan dinilai oleh Allah Ta'ala melalui hati kita. Maka jom kita hadir kepada Allah Ta'ala dalam perasaan, dengan perasaan kasih dan sayang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala sebut, aku ni ar-Rahim, aku ni penyayang.
Bila mana Allah Ta'ala sebut aku ni sayang, aku sayangkan kamu, maka jom kita hadirkan Allah, kita hadir kepada Allah Ta'ala dengan perasaan sayang itu. Tapi kalau hati mati, hati yang gelap, maka takkan hadir ia kepada Allah Ta'ala dengan kasih sayang, tapi hanya sekadar dengan nafsu dalam beribadat kepada Allah Ta'ala dengan kehendak diri. Maka jumlah kita balik kepada Allah Ta'ala dengan kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak diri kita lagi dengan Allah Ta'ala. Kalau tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka antara sebab punca rosaknya hati dalam kita beribadat adalah bila mana bercakap itu, bercakap yang terlampau banyak, yang keluar itu adalah perkataan yang sia-sia. Ulang balik, bercakap tak jadi masalah, tapi tengok bercakap ke arah mana, bercakap itu tujuannya ke mana. Kalau tujuan itu menyebabkan bercahaya hati, menyebabkan hidupnya hati, menyebabkan ingatan bertambah kepada Allah Ta'ala, bercakaplah, tak payah berhenti pun tak apa. Tapi kalau bercakap itu menyebabkan mati hati, gelapnya hati, lebih baik diam daripada berkata apa-apa. Dan tuan-tuan, dan kadang-kadang kita fikir balik, orang yang tak boleh bercakap itu ni'mat, kan? Kadang-kadang orang fikir, kita fikir balik, orang yang kadang dia tak diberi ni'mat bercakap, kita yang diberi ni'mat bercakap, setiap lafaz huruf keluar daripada mulut kita satu ni'mat. Dan kita nampak kepada orang ini, orang yang tak bercakap ini, mungkin satu ni'mat daripada Allah Ta'ala. Ni'mat dosa mulut itu tak pernah ada pada dia, sebab dia tak bercakap. Maksudnya, kena pun dia tak cakap, tak kena pun dia tak cakap. Maksudnya, maka satu ni'mat dosa mulut terhapus daripada daripada dia. Maka tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dan tuan, kita berdoa pada Allah Ta'ala seperti mana doa Imam Ghazali ajarkan. Yang terakhir, untuk amalan kita, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketika mana berwudu, ketika mana kita berkumur-kumur, bacalah satu doa Imam Ghazali syurkan. Apa dia? Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku ya Allah. Allahumma a'inni bitilawati kitabika wa kasrati zikrillaka wa sabbitni biqawli sabiti fil haya wa fil hayati dunya wa fil akhirah. Ni doa Imam Ghazali syurkan ketika mana berwudu, untuk kita amalkan, untuk selamatkan mulut daripada mengeluarkan dosa-dosa yang percuma. Apa dia kata Imam Ghazali? Ketika mana berwudu, mintalah pada Allah Ta'ala, Allahumma a'inni tilawata bi kitabika. Sentiasalah ya Allah, bantulah mulut ini untuk sentiasa membaca kitab-kitab-Mu ya Allah. Yani sibukkan mulut aku untuk membaca kitab-Mu, yakni Al-Quranul Karim secara umumnya. Secara khususnya ya Allah, bantulah mulut ini ya Allah, sibukkan mulut ini ya Allah dengan membaca kitab yang mendekatkan aku dengan-Mu ya Allah. Tilawati bi kitabika wa kasrati zikrilaka, dan perbanyakkanlah daripada mulut iku ini ingat kepada Engkau ya Allah, hanya sebut nama-Mu ya Allah, hanya sebut kepada-Mu ya Allah, hanya bercakap itu cakap aku walaupun dengan makhluk, tapi ingatan bercakap itu dengan-Mu ya Allah. Dan kata dan doa daripada Imam Ghazali lagi, tilawata bi kitabika wa kasrati zikrillaka wa thabbitni bi qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, dan teguhkan aku dengan satu kalimah yang aku berada di dunia ini, dan teguhkan dia juga di akhirat ya Allah. Apa dia kalimah itu? Teguhkan mulut aku dengan kalimah itu, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Teguhkan mulut aku ya Allah, bicarakan mulut aku ya Allah, sibukkan mulut aku ya Allah dengan bicaranya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dunia dan di akhirat. Bermakna ni perkiasan kepada hidupkan aku dalam keadaan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan hidupkan aku, dan matikanlah aku di akhirat nanti, pergikan aku di akhirat nanti dengan diiringi kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita boleh amalkan ketika mana berwuduk itu, supaya wuduk itu tak jadi wuduk yang makruh, yakni wuduk yang sentiasa bercakap dengan orang. Duk berwuduk tapi bercakap dengan orang, duk berwuduk tapi duk sembang dengan orang. Maka sebutkan ini, kalau kita buka balik kitab Bidayatul Hidayah, setiap daripada kumur, membasuh muka, membasuh tangan, kaki, semua ada doa yang khusus daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tuan-tuan, sekadar itu dulu insyaAllah untuk pagi ni, insyaAllah.
apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, yang kurang dan lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri, yang kedua-duanya telah Allah Ta'ala atur dan takdirkan kepada diri saya, yang wajib atas kita semua syukur atas apa yang Allah Ta'ala telah aturkan baik kita. Wallahu'alam. Aqul qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka وحب عمل يقربنا إلى حبك ورحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.